Pada cerita Begin 1 sebelumnya, zaman dahulu kala, di dunia Paddle Pop, terdapat es krim singa berkekuatan dahsyat. Suku singalah yang turun-temurun menggunakan es krim itu untuk menjaga perdamaian. Sampai datangnya Shadow Master yang menyerang kerajaan singa untuk merebut es krim itu. Mengatakan di mana es krim singa disembunyikan. Ayah Paddle Pop pun ditaklukkannya. Ambil anakku, bawa dia pergi ke tempat yang aman. Setelah dewasa, Paddle Pop kembali untuk menyelamatkan kerajaan. Dan ia berhasil mendapatkan satu es krim singa. Namun Shadow Master juga memiliki satu es krim singa. Siapakah yang berhasil mendapatkan es krim singa ketiga? Ikuti petualangannya sekarang. Dengan peta terbaru, tapi dari perhitunganku, aku hanya bisa mengira-ira arah saja tanpa tahu tujuan akhir kita. Aku percaya dengan perhitunganmu, Profesor. Yang penting sekarang kita mengikuti arah itu secepat mungkin yang kita bisa. Tapi secepat apapun kita, mereka Shadow Master sudah selangkah di depan kita. Belum bisa juga nih. Sekarang belok kanan. Pap, maksudnya belok kiri. Iya, yakin kue serabi. Kayaknya udah abis dimakan tuh. Benar. Masa aku bohongin kamu? Oke, Spike. Udah deket. Oh, belum kecium. Iya. Sekarang muter. Nah, itu dia, betul. Ya, mundur. Ya, terus mundur. Kiri dikit. Ya, mundur lagi. Ya, terus. Udah makin dekat. Dikit lagi. Dikit lagi. Udah dekat. Terus, terus. Hah? 68. Kamu terlalu gampang percaya sih, Spike. Waktunya ngilang. Paddle Pop, sini deh. Ada yang harus kamu lihat. Wow. Hutan tanpa ujung yang legendaris. Banyak petualang yang tersesat di dalam sana. Kita putari saja. Kita akan kehilangan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Gimana kalau lewat atas? Phoenix nggak bisa terbang setinggi itu. Ya, artinya hanya ada satu jalan. Kita maju terus. Hah? Aneh sekali. Tidak ada satu makhluk hidup pun di sini.
sini, Pedelpop. Widih, widih. Kok aneh ya? Walaupun hari masih siang, kok ada ya bidadari jatuh di dalam hutanku ini? Dia bilang kita mengacaukan hutannya. Ya, dia memang benar. Tahu nggak, di hutan ini akulah penguasanya. Dari akar sampai ujung daun. Terutama yang di sebelah situ tuh. Dan Raskal, namaku. Tapi jangan salah. Walaupun namaku Raskal, bukan berarti aku nakal. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kata mamaku sih, aku emang nakal. Sepertinya kalian orang baik-baik. Pasti kalian dari hutan juga kan? Hei, kau nuduh? Sekalian hutan, tetap anak hutan. Anak hutan di mana-mana sama. Jarang mandi, tapi selalu wangi. Nah, karena aku anak hutan yang baik dan tidak sombong, gimana kalau aku tunjukin jalan keluarnya? Gak usah. Makasih banyak deh. Kalian pasti nyasar tanpa bantuanku, manis. Ikut aku dan aku bisa bawa kalian ke pohon keramat. Kayaknya lebih gampang kalau pakai burung besi kalian. Makin cepat kita keluar, makin cepat ke es krim berikutnya. Oke deh kalau gitu. Jadi kita ikut tupai sombong ini. Terserah. Ya, yuk terus. Kiri. Balas kanan. Ya kiri, terus. Terus, maju. Ya ampun, awas kena jamur raksasa tuh. Kanan dikit, kanan. Terus. Jadi, yang melayang itu es krim naluri. Naluri? Oh, ya. Naluri. Ya, pasti kekuatannya dahsyat ya. Oh iya, dahsyat banget buat lawan penjahat. Terus cara makinnya gimana? Hai Twitch, kayaknya Spike masih marah sama kamu ya. Aku nggak maksud nyakitin dia, aku nipu dia. Teman kan nggak boleh saling nipu. Iya, emang gitu. Tapi dia pasti maafin kamu. Kalian kan sahabat dari kecil. Mudah-mudahan kita gak pergi ke sana ya. Gak ke situ lah. Kalau di sebelah kanan, namanya Lembah Jutaan Sulur yang sama sekali gak bisa dilewatin. Tempatnya bahaya banget. Jadi kita ke atas. Aduh, rasanya ternyata sakit juga. Sampai di pusat hutan tanpa ujung. Jadi, udah setengah jalan? Bener banget, teman bunglonku. Tinggal satu belokan lagi, kita sampai ke pohon terbesar di seluruh hutan ini. Balapan yuk! Curang ah, dia bisa terbang. Siapa bilang kita gak bisa? Daripada kamu. Hei! Hey.
Aku masih gak percaya kalau dia berkhianat. Aku pikir dia teman. Oh, Spike. Sekarang aku ngerti perasaan kamu. Mau gak maafin aku? Iya. Tadi aku khawatir sama kamu. Makasih, bro. Kalau sampai bajing kecil itu aku tangkap, pasti gak akan mungkin aku... nampaknya. Di mana kita mencarinya? Kalau aja dari awal kamu mau dengerin aku, ini semua gak bakal kejadian. Aku tahu. Tapi aku pasti temukan jalan keluar. Percayalah. Percaya lagi sama kamu? Tunggu. Kita pertama kali ketemu di rumah dia, kan? Mungkin saja dia pulang. Atau mungkin dia udah pergi ke laut atau ke bulan. Patut dicoba. Kita harus bisa temukan tupai itu. Okay. Tenang. Ketemu nggak? Nggak ada tuh. Tapi aku nemu ini. Wah. Tapi, kenapa jadi gini? Wah, ini kayaknya penting. Coba aku lihat. Ini pasti tempatnya. Oh, kenapa dia tidak jujur saja? Kita cari. Ngapain kalian kesini? Di sini bahaya. Kami datang kesini untuk ambil es krim yang kamu curi. Tapi udah nggak di aku lagi. Terus di mana? Ada sama dia. Lari!
Ayo cepat, cepat. Hampir aja. Belum aman nih. Dia kan juga jago lompat. Hah? Dia waktu itu aku dikasih telur kecil sama orang yang berjubah hitam. Jubah hitam? Iya, mata merah, ketawa terus. Shadow Master. Waktu itu dia janji. Katanya kalau aku menyimpan telur itu, hutan ini akan jadi milikku. Dia benar. Tapi enggak gini jadinya. Apa yang terjadi? Telah menetas, makhluk itu meracuni segalanya. Semua makhluk hutan pergi. Dia membuat sarang di atas mata air kehidupan dan membuat hutan ini kering dan rusak. Karena itu aku ambil es krimmu. Aku mau hutan ini kembali seperti dulu lagi. Aku minta maaf ya. Sudahlah, kita coba lagi. Tapi kali ini kita lakukan dengan benar. Kita bersama-sama. Hah? Tapi kan aku sudah nipu kamu. Kenapa kamu masih mau nolong? Itulah gunanya teman. Wah. Katanya kerja sama. Oke lah. Oke. Oke lah, Padel Pop. Terus kenapa aku yang jadi umpan? Ya. Ayo deh. Semoga berhasil. Leona, sekarang!
pintunya, Spike. Iya. Raskal mana? Keren banget. Monsternya udah ke laut kan? Oh iya, ini punyamu. Ayo, sekarang kita jemput Twitch yuk. Twitch. Buddy Pop, kamu berhasil? Bukan aku, kita yang berhasil. Kalau gitu mau nurunin aku nggak? Kayaknya bisa lebih dari itu deh. Bersih sudah. Hah, mata air kehidupan. Kita sudah punya es krim kekuatan singa, tapi padahal Pop punya es krim naluri singa. Es krim ketiga harus segera kita dapatkan sebelum Pedal Pop. Dia sudah sangat mengganggu. Dan kapal itu banyak membantu mereka. Ya, saatnya kita lenyapkan bantuan itu. Kamu tahu tugasmu? Waktunya turun ke bumi, Pedal Pop. Aku lapar. Kamu emang doyan makan. Iya, aku lapar banget. Nah, kalau begitu makan, karena kita perlu tenaga untuk hadapi tantangan di depan. Kenapa ya kita selalu saja kalah cepat dari Shadow Master? Kita harus cari cara untuk menyusul. Ini ada yang gak beres. Kenapa? Ada banyak sekali titik di radar. Radarnya pasti rusak. Hah? Ya ampun, kita mesti menghindar. Pegangan semuanya. Mereka ngapain sih? Gak tahu, tapi gak bisa terbang kalau kayak gini. Gak bisa lihat apa-apa nih. Jangan sentuh kapalku. Ada pulau di bawah. Kamu bisa mendaratkan? Aku coba. Ah,
tadi? Ada apa? Mereka itu pasti pasukan Shadow Master. Sepertinya mereka nungguin kita nih. Sudah mau gelap. Mungkin kita harus menginap dulu. Mereka juga butuh tidur. Iya, pendaratan tadi juga gak mulus. Aku harus periksa Phoenix untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Belum tidur. Kelawar itu. Shadow Master mau memperlambat kita. Kita harus segera ke es krim terakhir sebelum dia. Tenang aja, pasti masih bisa dikejar. Tidur aja dulu. Besok semua pasti akan lebih baik. Kayaknya kita mesti ikutin mereka untuk tahu jawabannya. Ini kita ambil lagi ya, terima kasih. Punyaku, ini kampungku, ini pulauku. Pergi atau tanggung akibatnya. Selesai. Kelelawarku telah memastikan kalau pedal pop dan kapalnya tidak akan pernah terbang lagi. Apa yang kulihat dari medali singa? Aku lihat es atau mungkin pasir. Belum jelas. Tugas begitu saja kamu tidak mampu. Aku akan terus coba, Tuan. Jangan hanya coba, lakukan! Tinggalkan barang-barangku, penyusup. Enak aja! Semua ini bukan punya kamu! Makhluk-makhluk ini yang seenaknya ngambil dari kapalku! Makhluk? Mereka anak-anakku! Leona... Mereka banyak loh, dan kita dikit. Wah, anak-anakmu ini sudah mengobrak-abrik dan mencuri kapalku. Jadi aku tidak akan pergi sampai semuanya dikembalikan. Kamu menantang aku. Menantang? Ya, benar, aku menantang kamu. Tantangan. Sudah lama aku tidak mendapat tantangan. Kalian akan melawan anak-anakku. Peraturannya mudah. Ada 5 tantangan. Kalau kalian menang 1, kalian bisa pergi. Ha, ha, ha. Dan kalau kami menang, kamu harus kembalikan kapalku. Tentu. Tapi kalau kalian kalah, kalian harus tinggal di sini selamanya.
menang satu. Menang, Spike. Kita pasti bisa. Ayo, ada di mana? Ayo, tunjukkan. Di situ ternyata. Jadi disitulah es krim keberanian singa disimpan selama ini. Tantangan ke-1, kontes makanan. Yang pertama menghabiskan adalah pemenangnya. Kontes makanan? Kira-kira siapa dari kita yang mau maju ya? Aku. Aku sih nggak tahu. Kira-kira siapa ya yang tukang makan? Aku. Iya, Spike? Kamu punya usul? Pilih aku, lapar banget. Kayaknya gak ada yang lebih rakus lapar daripada kamu deh. Silahkan, Spike. Wow. Tantangan dimulai. Ha, ha, ha. Tantangan pertama selesai. 1 untukku, 0 untukmu. Tunggu sebentar, aku belum makan. Aku masih lapar. Akhirnya aku temukan es krim terakhir di benua beku, di mana ada kuil singa yang terbuat dari es. Betulkah? Iya, tuanku. Oh. Kerja yang bagus, Rex. Kau akan dapat imbalannya. Rex, cepat. Kita harus pergi. Pergi? Sekarang. Tuanku. Ya, aku ikut tuanku. Tantangan kedua adalah kontes tenaga. Siapa yang bisa mengangkat batu paling berat? Giliran kamu, Kara. Oh, Yang Mulia. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan senang hati, Yang Mulia. Kamu gajah terkuat yang pernah aku temui, Kara. Kamu pasti bisa. Tantangan kedua dimulai. Seimbang ronde berikutnya. Tidak mungkin. Waduh. Tantangan kedua selesai. 2 untukku, 0 untukmu. Maafkan aku, Yang Mulia. Tidak apa-apa, Kara. Kamu hebat kok. Kok bisa gitu ya? Padahal kan mereka kecil-kecil banget. Kok bisa sih ngangkat beban seberat itu? Aku tidak pernah mendengar cerita tentang makhluk-makhluk itu. Kita akan kalah. Kita akan tinggal di sini selamanya. Selamanya. Jangan menyerah. Kita bisa menang. Tantangan ketiga, kontes kepintaran. Siapa wakil kalian? Profesor, sepertinya ini khusus untukmu. Tentu, Yang Mulia. Untuk tantangan ini,
kau harus selesaikan soal-soal ini. Tantangan dimulai. Ayo, Profesor. Ah, ini intinya. Lalu pindahkan angka ini, kalikan dengan sisi miring, dan gak dapat. Satu selesai. Tantangan ketiga selesai. 3 untukku, 0 untukmu. Sepertinya kalian akan tinggal untuk waktu yang lama. Baru kulihat hitungan secepat. Dan setepat itu pula. Tenang, Profesor. Kita masih bisa menang kok. Iya kan, Pedal Pop? Iya. Tantangan keempat adalah kontes menembak tepat sasaran. Siapa wakil kalian? Kalau yang ini bagianku. Semoga berhasil, Yona. Dia hebat banget. Iya kan, Spike? Ronde pertama, tembak 5 target dengan 5 kesempatan. Oke. Banget. Ronde 2, tembak 5 target dengan 3 kesempatan. Bisa kena berapa? Ya, jelas 3 lah. 1, 2, 3. Kayaknya ada yang gak beres. Kamu benar. Tapi kamu menang kan? Semuanya kena tembak kok. Kita lihat dulu aja. Ya, dia meleset. Lihat itu. Aku menang lagi. Tantangan keempat selesai. Tidak! Kita akan tinggal di sini selamanya! Tenang, kawan-kawan. Aku masih bisa menang. Tantangan terakhir, kontes kecepatan. Balapan ambil buah dari pohon di ujung danau. Yang pertama membawa buah ke garis finish, itu pemenangnya. Jangan khawatir, aku pasti bisa menang. Ambil posisi, bersiap, mulai. Apa? Ya ampun, tidak. Jangan masuk ke air. Hei,
Kita menang. Kita bebas untuk pergi, ya kan? Tidak. Hah? Kamu curang. Tidak boleh berenang. Kamu tidak bilang berenang tidak boleh. Tadi kamu cuma bilang bawa buah ke garis finish. Benar. Pokoknya sekarang kembalikan kapal kami. Tidak. Kalian tidak boleh pergi. Anak-anak, hentikan mereka. Hei, aku bohong. Kalian harus tinggal di pulau ini. Oh tidak, kalian tidak boleh pergi. Aku gak mau sendiri lagi di pulau ini. Oh, halo. Bagaimana kamu bisa masuk sini? Kayaknya kami yang perlu penjelasan. Iya, sepertinya begitu. Dulu aku adalah seorang penemu. Aku merancang kapal yang bisa berjalan dalam air. Tapi sewaktu tes pertama kali, kapalku mengalami masalah. Dan aku pun terdampar di sini. Aku boleh nanya nggak? Mereka itu apa? Mereka kuat, cepat, dan bisa menghitung jauh lebih cepat dari profesor. Begini ceritanya. Aku terdampar di sini karena kapalku rusak dan tidak bisa diperbaiki. Lalu kupikir, kenapa aku tidak menciptakan teman saja? Pesih, robot, Anda Profesor Monteriolus, penemu yang terkenal? Ya ampun. Iya, kau mengenaliku? Oh, sejak aku tinggal di sini, aku tidak pernah bicara dengan orang lain. Oh, maukah kalian memaafkan aku? Karena aku sudah menipu kalian. Kami bisa maafkan tipuanmu. Tapi kamu kan juga sudah merusak kapal terbang kami. Oh iya. Kalian tenang saja. Aku bisa membantu. Akan kuperbaiki kapalnya. Bahkan mungkin akan kutambah tenaganya. Setidaknya itu yang bisa kulakukan. Menurut perhitunganku, akan menambah kekuatannya hingga 30%. Bukan main, genius! Sepertinya teman baru kita sudah memberi cara untuk bisa menghindari anak buah Shadow Master. Keren! Kita nggak boleh ninggalin dia sendirian, Pendelpop. Yang pasti kita harus membantu dia. Kamu benar, tapi kita tidak bisa membawa dia dan anak-anaknya di dalam kapal. Profesor? Iya? Profesor Montoriolus, saat ini kami sedang dalam misi menyelamatkan kerajaanku dari Shadow Master. Oh. Nanti ketika kami menang, aku mengundang Profesor untuk tinggal di kerajaan. Oh. Kami akan kembali menjemputmu. Oh. Terima kasih ya. Kami akan kembali, Profesor. Aku janji. Mereka datang. Pasang sabuk pengaman. Kita akan coba tambahan tenaga baru. Siap? 3, 2, 1. Waktunya ke es krim selanjutnya. Kita pasti bisa sampai duluan sebelum Shadow Master. Kita enggak semua kok. Ini iyo Spike. Kamu tuh
Raka. Yang lain kan lapar juga tahu. Maafin. Hey teman-teman. Wow. Apa sih? Spike ngabisin makanan semuanya. Dan dia kita marahin. Dan kayaknya dia jadi sedikit sedih deh. Aku gak bermaksud nyakitin dia. Biarkan dia sendiri. Dia akan baik-baik saja. Pedal Pop, tadi kau mau bicara apa? Es krim nalurisinya. Dia mulai menyala. Sepertinya dia merasakan sesuatu di dekat sini. Wow, di sana. Ayo kita lihat. Mungkin di sana juga banyak makanan. Pedal Pop, kamu pernah cerita salah satu es krim ada di kue. Seperti itu kak kuenya. Mirip sih. Tapi harusnya bentuk wajahnya seperti singa. Iya, tapi kayaknya itu lebih mirip sama Spike ya. Iya betul. Mirip banget. Wah. Kita cari persediaan dulu aja ya. Aku yakin banyak makanan di sini. Oh, banyak pohon seperti di rumah. Ayo Spike. Wah, buahnya banyak. Iya, tapi ingat, semuanya harus dikumpulin, bukan dimakan. Iya, aku tahu. Wah, ini kelihatannya enak, Spike. Baik. Baik. Ya, yang ini tidak apa-apa. Boleh. Tapi yang itu jangan. Emangnya kenapa kalau dimakan? Warna rambutmu akan jadi hijau. Hah? Tapi masih banyak yang lebih berbahaya. Oh, bagus. Ini pasti enak. Kalau aku bawa ini untuk semua, pasti dimaafin. Buahnya kan banyak. Aku coba saja satu. Oh, kok jadi gini? Kumba. Wala mi kumba. Wala. Kumba wala. Kayaknya udah cukup banyak nih. Hey, Pedal Pop, tadi lihat Spike nggak? Enggak. Tadi kan dia sama kamu. Enggak. Mungkin kita terlalu galak sama dia. Dia belum kembali ke sini. Mungkin dia tersesat di hutan. Oh, jangan-jangan dia dalam masalah. Aku yakin dia baik-baik saja. Tapi kita harus cari dia secepatnya. Dia mungkin tersesat dan hari hampir gelap. Aku tahu dia terakhir di mana. Kara, kamu tunggu di sini ya. Yeah. Kami mau cari Spike dulu. Ya, baiklah. Kita kumpul lagi dalam satu jam ya. Jangan sampai telat, sebentar lagi gelap. Semoga berhasil. Aku di sini, jaga kapal. Di dalam hutan, sendiri. Aku baik-baik saja. Aku kan gajah. Hutan itu habitatku.
Aduh. Tadi dia di sini. Oke, teman-teman. Kita berpencar. Kami periksa sini, kalian periksa sana. Tenang. Tenang aja, Twitch. Dia pasti ketemu. Yuk. Spike! 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 Kamu di mana? Spike! Spike! Aku tidak melihatnya. Spike! Spike! Hah, apa itu? Apa? Apaan tuh? Apaan sih? Gak apa-apa. Sepertinya dia ke arah sana. Tapi juga ada jejak mencurigakan di sini. Kiki, kita jangan terlalu jauh. Sebentar lagi gelap. Nanti malah kita yang tersesat. Berapa lama waktu kita, Profesor? Menurutku... Hah? Profesor? Teman-teman, gak apa-apa kan? Kayaknya ini bukan pesta sambutan deh. Bala lamba, bala ika halawale. Bala lamba. Aduh, kita mesti gimana nih? Kita harus cari jalan keluar. Dari bahasanya mereka sedang memuja dewa gunung. Halo wala he. Halo wala he. Hah? Itu apa? Ya ampun. Itu pasti dewa gunung yang mereka maksud. Halo wala he. Hei semua, selamat datang. Hah? Spike? Hala, hala. Nyam, nyam. Spike! Wah, kita mau dimasak! Stop! Jangan, jangan. Mereka tuh bau. Mulawe. Humbala lamba! Jangan, mereka temanku. Lepaskan. Malu, kumbang. Aduh. Mereka sangat baik. Kumbang, wale. Jangan sentuh. Aku dijadikan halewalahe. Mereka pikir aku dewa. Hah? Hey Spike, akhirnya ketemu juga. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Hai sobat kecil, maksudku sobat kecilku yang besarnya sebesar raksasa. Apa yang terjadi? Sebelumnya aku makan buah aneh. Tahu-tahu aku di sini. Pantas saja, ceroboh. Apa bisa sembuh, Profesor? Harus kulihat buahnya dulu. Iya, tapi... Gak mungkin ya masuk Phoenix dengan ukuran segitu. Tenang, Spike. Profesor pasti bisa nyembuhin kamu. Itu mau kalian. Ya, aku pikir prosesnya bisa dibalik. Gak mau. Aku gak mau sembuh, dan aku gak mau pergi. Maksud kamu apa, Spike? Semuanya selalu nyalain Spike. Spike tukang makan, rakus, ngabisin makanan. Selalu salah, tapi di sini aku dewa. Semua yang ku mau pasti dikabulkan. Lihat. Halo, tapi
kamu gak bisa tinggal di sini. Kita kan sahabat. Dan baik. Ini aku. Ayolah Spike, kita harus pergi. Keputusan Dewa sudah bulat tau. Apa? Gak salah ngomong kamu. Halo. Dah, ya udah deh. Aku kabarin. Hati-hati ya. Baik. Jadi, sekarang kita ngapain? Masa kita kembali ke kapal? Kita harus kembali ke kuil lagi. Kita sembunyi dulu sampai mereka tidur. Setelah itu kita masuk. Siapa itu? Ayo keluar. Siapa kalian? Kalian mau apa? Demi ganding para leluhurku, kita sedang diserang. Aku harus melindungi Pudik. Leona, Twitch, kalian di sini awasi dan tetap siaga. Oke. Profesor, mari ikut aku. Baiklah, ayo. Iya, di sini. Mungkin karena ini es krimnya bereaksi. Ya, ini mengagumkan. Kita telah temukan peta patung asingnya. Mana? Yang ini. Sepertinya ini peta kuil-kuil kuno. Kita sudah temukan 2 kuil. Dan tinggal 1 yang belum. Sepertinya di sana sangat dingin. Peta ini bisa bantu kita menghemat waktu. Jadi kita bisa sampai sebelum Shadow Master. Ini pertanda bagus. Tapi bagaimana dengan Spike? Halo lagi, halo lagi. Halo lagi. Enggak. Aku enggak mau makan. Aku pikir kita ngobrol-ngobrol aja. Setuju enggak? Lewalahi. Ngobrol antar teman bisa kan? Jadi, bagaimana kabarmu hari ini, Pak pembawa buah? Sehat-sehat? Oh, kok kabur? Hello, apa kabar? Topengnya bagus, mau main ya? Kamu suka main kan? Main kelereng yuk. Aku gak percaya dia kayak gitu. Serang! Hah? Yang mulia? Yang mulia kemana aja? Lama banget perginya. Kami cuma pergi semalam, Kara. Kamu kenapa? Aku? Nggak apa-apa. Pastilah. Nggak ada masalah kok. Aku sedang jaga kapal. Aku dikepung. Aku... Tadi ada... Mungkin lebih baik aku tidur dulu. Tunggu.
aku ikut. Aku harus periksa buah-buah yang spek makan. Terus kita harus gimana? Aku kangen Spike. Kita gak bisa diem aja. Sementara Shadow Master sedang menuju ke tempat es krim terakhir. Tapi... Terserah kamu. Profesor pernah bilang padaku, suatu hari aku harus buat keputusan sulit demi kebaikan kerajaan. Tapi aku tak akan meninggalkan teman. Hah? Rencanamu apa? Aku... Ya ampun! Hah? Berarti kalau begitu... Apa yang terbang? Profesor, kamu temukan sesuatu. Begini, efek buah yang Spike makan ternyata hanya sementara. Dia akan kembali ke ukuran normal dalam beberapa jam lagi. Yes! Yeah, yeah, itu bagus, yeah. Profesor. Selesailah masalah kita. Tapi kalau Spike kembali, suku itu akan sadar kalau dia bukan Dewa Gunung. Dan bayangkan apa yang akan terjadi. Ya, mereka gak bakalan senang. Itu udah pasti. Kalau kita mau selamatkan Spike, kita butuh pengalihan. Dan aku punya ide. Kenapa aku usir teman-temanku? Bodohnya. Ini kan gak penting. Twins, aku kangen. Udah waktunya kamu ingat teman-teman kamu. Aku juga kangen kamu, Spike. Apa? Shh, aku mau bantuin kamu kabur. Tapi gimana caranya? Aku terlalu besar. Mereka pasti tahu. Oh, kamu gak usah khawatir. Karena kamu akan berubah sekarang. Efek buah itu sekarang udah hilang. Humbala lamba! Oh, aku kembali. Jadi Spike biasa lagi. Ya, sekarang rencana selanjutnya. Kita harus apa? Ini rencana kamu. Kayaknya ada sesuatu, tapi aku lupa. Tunduk di hadapan dewamu. Wah, berhasil. Danun, ngomong apa lagi nih? Bilang kalau kamu marah sama mereka. Oh iya, aku bete banget sama kalian. Ya, sangat bete. Wala. Sekarang saatnya kita lari, Spike. Ide yang bagus, Twins. Ayo. Kande, wala. Iki halawala. Halawala. Kita berhasil. Aduh, aku sudah gak sanggup lari nih. Oh, mungkin masih bisa. Mereka urusanku. Aku lapar. Wah, seram ya. Nikmat sekali.
siapa lagi? Halo. Kalian harus jaga sikap kalian. Dan ramah pada pendatang. Jangan makan mereka. Karena apa tadi kuil itu, kita bisa menghemat waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Oke, apa bisa gantiin aku sebentar, Profesor? Kayaknya aku mau makan dulu nih. Wah. Kalau Nona bersedia, saya antar ke meja Nona. Spike, ada apaan sih nih? Wah, Spike. Ini kamu yang buat ya? Iya, betul. Karena aku ingin minta maaf pada kalian. Entah kenapa aku berbuat begitu. Maksudku, memang enak juga sih jadi dewa gunung. Tapi aku lebih senang kembali jadi Spike dan bersama kalian semua. Mereka juga bisa nunjukin arah. Kita mendarat. Kita bantu mereka dulu. Ayo, Twitch. Bangun. Dasar tukang molor. Satu menit lagi. Teman-teman, kita lihat apa yang bisa kita bantu. Halo. Aku kira kalian butuh bantuan. Stop. Jangan mendekat. Sekarang bagaimana? Apa? Seharusnya kau balik dulu tombakmu itu. Singa? Aku harus lihat buku sejarah dulu. Mereka seperti suku singa yang hilang. Tenang. Kami datang ke sini cuma mau bantu kalian kok. Sang Raja mau menemui kalian. Kalian harus ikut kami. Raja? Oke. Kami ikut. Ayo, ikut. Ya sekarang. Kenapa sambutannya jadi gini ya? Twitch mana? Paling masih tidur. Hai semua. Halo. Lagi pada kemana sih? Nah. Pada kemana sih? Jadi serem nih. Yang mulia, ini penculik ya?
Akhirnya! Kupikir kau gagal lagi seperti kau gagal selamatkan putriku. Suatu kehormatan kami bisa bertemu paduka. Huh? Kebetulan kami sedang lewat dan kami... Kebetulan sekali. Putriku diculik dan beberapa saat kemudian kamu kebetulan lewat sini. Putrimu? Itu gak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Dan kenapa aku harus percaya? Kamu pasti sekongkol dengan monster itu, tidak salah lagi. Tunggu, kami kesini mau bahas. Diam! Tahan mereka semua. Hey, maksud kami baik. Jangan lupa. Mereka juga singa. Kita butuh kawan, bukan lawan. Pasti ada jalan. Percaya deh. Pengumuman para pemberani. Jarak-jarak benar menawarkan hadiah untuk mereka yang berhasil selamatkan sang putri dari monster es. Lebih dari itu, saya. Jarak-jarak benar yang agung dan dermawan akan kabulkan permintaan siapapun yang bisa menyelamatkan Tri Putri. Buka pintunya. Biar ku sambut para satria penyelamat putriku. Tidak ada. Masa tidak ada satu pun bisa menyelamatkan putriku? Yang mulia, izinkan saya untuk menyelamatkan si cantik Elsbeth. Maksud saya sang putri paduka. Idemu kelihatannya bagus juga. Kirim orang bodoh ini yang membiarkan putriku diculik. Paduka, mungkin saya bisa selamatkan putri. Kamu? Begitu keluar dari sini, kamu pasti kabur. Temanku jaminannya. Huh? Kalau aku selamatkan sang putri, teman-temanku bebas, kan? Ya, sepertinya aku tak punya pilihan. Benar kan, Kapten? Aku kembali secepatnya, teman-teman. Hati-hati ya, Paddle Pop. Monster itu pergi ke utara. Jangan kembali tanpa putriku. Atau kamu tidak akan melihat lagi teman-temanmu. Kamu suka Tuan Putri, ya kan? Aku Elsbeth, dia itu ikuti putri. Ikuti kata hatimu, Kapten. Oh ya ampun. Kok kamu bisa tahu? Sebut saja naluri wanita. Mau ngapain dia? Lihat ah. Dor! Ngapain ngikutin aku? Aku gak ngikutin. Aku mau nyelamatin sang putri. Kalau gitu, duluan aja. Silakan. Hmm.
Kapten, utara di sebelah sana loh. Aku ambil jalan lain supaya monster tidak menduga lah. Ngerti nggak? Tahu nggak? Kita bisa kerja sama loh. Aku nggak percaya kamu. Pasti ada udang di balik batu. Aku hanya ingin bantu temanku. Kamu pasti bohong. Ya nggak apa-apa. Ayo, itu guanya di sana. Siapa itu? Ini aku. Tenang aja, ada Twitch di sini. Gimana cara bebasinya nih ya? Sang Raja, ada kunci di sabuknya. Aku cuma mesti jalan ke sana dan aku ambil kuncinya. Monsternya lihat kita nggak ya? Enggak kok. Kita pergi dulu deh. Tapi kita harus menyelamatkan sang putri. Kayaknya kita selamatin diri kita aja dulu. Lari! Oh!
Ya, kamu masih beruntung. Gak ada patah tulang, kan? Tahu gak? Aku cuma ingin jadi pahlawan. Sesekali saja. Bertualang, selamatkan sang putri. Lalu kau datang, selamatkan dia. Aku jadi iri padamu. Tapi siapa aku? Kau mau berkorban untuk diriku. Mana mungkin aku bersaing dengan pahlawan. Kamu salah tahu. Pahlawan itu mau mencoba, apapun resikonya. Kamu kan gak mikirin dirimu saat mencoba selamatkan sang putri. Dan kita gak perlu bersaing. Kalau kita kerja sama, pasti ada jalan keluarnya. Kamu sudah lihat monster itu kan? Kita cuma berdua. Gimana caranya kita mengalahkan dia? Mungkin cara pelan-pelan lebih bagus daripada cara serang. Tapi kamu benar. Dia cuma gertak. Dan satu hal yang pasti, tukang gertak itu pengecut. Ini rencananya. Siapa? Berhasil. Aku akan alihkan dia. Kamu ke sana dan selamatkan sang putri. Tapi pakai cara pelan-pelan ya. Sana. Hei monster, lawan aku kalau berani. Aku urus dia, lari. Ayo. Sekarang giliranku. Asistenku. Paduka yang mulia, aku hendak kamu pergi tanpa izin.
Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Huh? Kamu seharusnya diikat seperti mereka. Dan kemana saja kau? Mereka selamatkan aku, Papa. Oh, mutiara hatiku. Kamu pulang juga ke Papa. Apakah monster jelek itu menyakiti dirimu, bidadari kecilku? Oh, enggak, Papa. Aku aman. Oh, sayang. Tadi aku sampai di mana? Papa kan mau berterima kasih ke mereka. Huh? Iya kan? Begitu ya? Yeah. Dan Papa mau kabulkan semua permintaan mereka sesuai janji. Permintaan? Baiklah. Terima kasih, Nak. Sebutkan keinginanmu. Aku gak bisa lakukan ini tanpa pedal Papa Duka. Dia menepati janji. Mohon lepaskan mereka semua. Dan aku ingin melamar sang putri Elsbeth sebagai istriku. Melamar? Berani kau? Pengawal, tangkap dia! Papa! Jangan sekarang, sayang. Ini urusan Papa. Hei, kamu udah janji. Hah. Dan kamu bisa... Dia selamatin putrimu. Harusnya kamu berterima kasih. Dia benar. Papa kan sudah janji. Jangan sampai aku bilang maaf. Papa... Baiklah, sayang. Aku... makasih. Oh, cinta indahnya. Yeah. Terima kasih, Pedal Pop. Dan kamu, Leona, sudah mengingatkan aku untuk mengikuti hatiku. Terima kasih. Untuk segalanya. Ragnar, masuk dan tutup jendelanya. Nanti kamu sakit. Ragnar, dengar tidak? Ya, istriku, aku datang. Cuacanya buruk banget, kita harus mendarat sekarang. Kita pasti dekat dengan es krim terakhir. Di sana, daratan. Apa kita bisa terbang lagi? Kayaknya nggak apa-apa deh, Profesor. Sepertinya baik-baik saja. Hei, itu apa?
Ayo kita periksa. Aku atau tidak lebih baik. Wah, bagus banget. Terlalu tinggi di luar sini nih. Kita lihat lagi besok. Ayo masuk sebelum terjadi hal buruk. Kamu? Hey, dia kenapa? Hai, Peach, Kara. Hey, Kara. Halo, hai. Tidak. Panik. Ya ampun, aku tak mungkin terbang di cuaca seperti ini. Apa yang telah kalian perbuat? Astaga! Dingin banget. Kita tak akan bertahan. Kita harus bertahan. Aku mulai takut. Ayo jalan ke arah cahaya. Mungkin itu api. Di mana nih? Profesor? Leona? Kamu yang selamatkan kami? Benar, aku yang selamatkan. Yang mulia. Singa? Siapa kamu? Dingin. Astaga, Rex. Rex? Iya, Peter Pop. Dia pamanmu, Rex. Pamanku? Profesor, senang sekali berjumpa dengan. Tapi kupikir kau sudah tiada. Aku juga berpikir begitu. Aku terluka parah dan kemudian ditahan oleh Shadow Master. Sangat, sangat lama. Tapi akhirnya aku kabur dan menetap di sini, di benua utara. Tapi kenapa kau di sini? Bukankah kau bisa membantu melawan Shadow Master? Aku dulu mengatur negeri ini untuk Adisa. Aku tahu sekali legenda tentang kuil singa es di negeri ini. Lalu kupikir, mungkin aku bisa temukan sesuatu untuk bantu kalahkan Shadow Master. Oh, kau tahu tempat itu? Bisa antar kami ke sana? Pastinya aku bisa. Tapi apabila yang mulia mau terima bantuanku, paman. Dengan senang hati. Ada apa sih? Sepertinya badai sudah reda. Ayo secepatnya kita jalan selagi ada kesempatan. Leona, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Itu siapa? Itu pamanku. Huh? Hei, paman, tunggu aku. Pamanmu? Bukan yang itu.
Gak usah teriak kali. Aku pernah lihat Leona. Dari tadi aku bilang begitu. Oh, tidak. Eh, pencet apaan, kek? Itu apa, Paman? Itu... Yang Mulia, itu adalah tempat yang akan kita cari tahu. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, lupakan. Kita harus jalan, mari. Prof, sebenarnya dia itu siapa sih? Rex, adik Adisa, Paman Peter Pop. Ya, aku tahu. Tapi kok bisa pas banget ya? Dia nemuin kita dan tahu kita mau pergi kemana. Leona, dia keluarga kerajaan. Takkan kianati Peter Pop. Untung kita ketemu. Ayolah. Aku senang bertemu Paman. Seandainya ayahku juga di sini, dia kayak apa sih? Kakakku itu? Dia seorang pemberani. Ayahmu itu begitu naifnya merasa bisa mengalahkan Shadow Master. Dan selalu percaya orang-orang di sekitarnya pasti rela berkorban demi kebaikan kerajaan. Dia salah. Dan dia menanggung akibatnya. Apa itu? Tadinya aku pikir hanya aku yang dengar suara itu. Tapi ternyata kalian juga mendengarnya. Kayaknya jangan berhenti di sini deh. Hati-hati, Profesor. Bayangan yang kulihat dari medali singa. Kuilnya keren sekali ya.
Kuku kuil ini dibangun untuk melindungi es krim. Hati-hati. Mungkin kita harus tandai jalannya supaya tidak tersesat. Benar, tapi caranya gimana? Kayaknya aku punya solusinya. Ikuti aku. Apa itu? Apa? Kenapa? Kamu lihat apa? Kayaknya aku lihat Shadow Master. Menurutku es krim itu hanya bereaksi karena monster di luar tadi. Mungkin saja begitu. Leona! Tunggu! Es krimnya ada di sana dan kita sudah tidak punya waktu lagi untuk menolong mereka berdua. Kurasa kita berdua sudah cukup. Gak mungkin ninggalin mereka. Ayo, Paman. Bapak anak sama saja. Kalian gak apa-apa? Ayo. Menyelamatkanku? Harus, Paman. Itu gunanya keluarga, kan? Itu dia! Es krimnya di sana! Gimana cara ngambilnya? Kita nggak bisa masukin tangan kita ke situ. Jangan. Itu sebuah tindakan yang sangat bodoh, Leona. Jadi, gimana aku ngambilnya? Aku nggak terlalu yakin, teman-teman. Tidak ada petunjuk di sini. Tidak ada cara untuk mengambil es krim itu. Hanya ada tulisan, keberanian akan membuka jalan. Ketakutan hanya temukan kegagalan. Apa? Gimana mu? Bagus sekali, Padel Paul. Yeah, kita dapat dua. Kita lebih dulu dari Shadow Master. Kita harus keluar secepatnya dan segera temukan Phoenix. Berikan kedua es krim itu, Padel Paul. Kamu tidak bisa melawan dia sendirian. Sini ku bantu. Kamu benar, Paman. Ambil es krim ini. Kita tim yang hebat. Sekarang para singa akan mengalahkanmu. Oh, tidak, Padel Paul. Tidak! Tapi, Paman, kenapa? Naif sekali kau, Padel Paul. Jadi kau perlu tahu, akulah yang menolong Shadow Master dari awal. Dasar pengkhianat! Kau seharusnya malu dengan dirimu! Kenapa Paman khianati aku? Rajamu, dan juga kaummu. Kamu adalah singa, mana kehormatanmu? Kehormatan? Pemikiran yang konyol. Kekuasaan yang lebih penting. Aku akan berkuasa dengan tegas. Ayahmu terlalu lemah, seperti kamu. Cukup pertemuan keluarganya. Berikan es krim itu, atau... Jangan kasih es krimnya! Kasih kamu, gak akan. Es krimnya. Leona. Leona. Akhirnya ketiga es krim ini sudah kumiliki. Kekuatan tanpa batas di genggamanku.
kerja yang bagus, Rex. Kau akan mendapatkan imbalannya. Bawa yang satu itu. Profesor, sebaiknya kamu menurut saja. Kalian mau apa denganku? Cuma kamu yang paham es krim itu. Kalian tidak akan lolos, tahu? Pedel papa. Apa? Ya, dia memang selalu mengganggu. Sekarang saatnya selesaikan semuanya. Iya. Ayo jalan. Tidak, Pedel Pop. Berhasil. Tapi kita sekarang di mana? Wow, bantuan datang. Hey. Siapa pilotnya ya? Wah. Emang siapa lagi yang bisa terbangin? Itu siapa ya? Kalian tahu apa sih? Petunjuknya bilang yang ini. Kayaknya kita harus naik dengan cara lain nih. Jadi Shadow Master punya semua es krim. Dan dia juga menculik Profesor. Jadi semuanya sia-sia. Jangan gitu. Aku gak tahu mesti gimana lagi sekarang. Masih ada satu cara lagi. Satu hal yang Shadow Master sendiri gak akan pernah duga. Kita ke kerajaan dan hadapi dia secara langsung. Kalian setuju? Tapi yang mulia, aku pasti aku ikut yang mulia. Aku ikut kemana, Li? Kamu pergi. Teman selalu bisa mengandalkan teman.
Kamu punya rencana? Lihat aja. Arahkan ke kerajaan. Saatnya hadapi Shadow Master. Siap, Kapten. Ah, Profesor Higa Bottom. Aku senang kau datang. Aku dipaksa. Aku punya semua es krim singa. Dan tak ada yang bisa menghentikanku. Kubiarkan kau hidup apabila kau berguna. Apa yang kau tahu tentang es krim singa? Bagaimana cara memakainya? Aku tak akan bicara. Sudah kuduga. Tapi sebentar lagi kau akan katakan semuanya. Kalian ini mau apa? Lepaskan aku. Ratu Shiva, kau masih hidup. Profesor, anakku. Lupakan Pedal Pop, dia sudah tiada. Sekarang Profesor, apabila kau ingin ratumu tetap hidup, bicaralah. Ya. Profesor, jangan. Apa? Makan tidak boleh banyak-banyak. Nanti gemuk. Kamu monster. Kamu akan terima akibatnya. Cepat. Masukkan mereka. Untung gak ada yang lihat. Lain kali, harusnya punya rencana yang lebih matang ya. Sepi banget. Iya, kok sepi banget ya? Harusnya ada penjaga di sini. Maaf, kayak salah masuk nih. Aku ambil ini ya. Lari! Sini! Ayahku pasti di sini. Ada ruang tahanan di ujung sana. Ada banyak ruang tahanan. Kita bebasin semuanya. Cepat, penjaganya nanti keburu kesini. Iya, kami mau bebaskan kalian. Terima kasih, Tuan. Ayo. Cepat. Bebaskan kami. Bebaskan kami. Maaf. Oh, nona muda, pergi saja. Aku sudah tua, cuma jadi beban. Aku mencari ayahku, Lionel. Hah? Liona? Ayah? Gak mungkin. Kau putri kecilku. Oh, kau sudah besar. Ayah, aku kangen sekali, ayah. Oh. Kamu gak apa-apa, Liona? Ini ayahku, Pedal Pop. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Saya juga merasa sangat senang, bahkan senang sekali. Ayah, kenalkan ini Pedal Pop. Dia pewaris kerajaan singa. Yang mulia, kami sudah lama menunggu kepulanganmu. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu. Hmm.
bangkit rakyatku. Kita harus selamatkan kerajaan kita dari cengkeraman jahat Shadow Master. Menuju istana. Sekarang katakan semuanya. Jangan, Profesor. Maafkan aku yang mulia. Tongkat. Kamu butuh tongkat singa untuk menyatukan es krim-es krim itu. Omong kosong. Itu tongkat sakti. Tongkat kayu tua itu sudah lama aku hancurkan. Jangan. Benar. Tongkat itu dibuat supaya raja bisa satukan semua es krim. Tidak begini seharusnya. Tongkat itu sudah aku hancurkan. Aku tahu di mana tongkat singa itu disembunyikan mereka, tuanku. Kau tahu tentang tongkat itu? Iya, aku rasa aku tahu di mana tongkat itu berada. Cepat berikan tongkat itu. Simpan saja semua ceritamu nanti. Kau janjikan aku kekuasaan. Dan tongkat itu adalah simbol dari raja. Itu adalah milikku. Jangan sampai aku minta dua kali. Sekarang ambil tongkat itu. Punyaku, bawakan. Memang aku apa? Pelayan. Bawa ini, itu. Selalu menyuruh. Semua ini untuk jadi raja. Sudah berkali-kali aku coba menyatukan. Tapi kenapa selalu tidak bisa? Abang! Petelpop ada di sini. Tidak mungkin. Kau, kenapa selalu saja menghambat dan menyusahkanku? Sepertinya jumlah mereka lebih banyak yang mulia. Kita hanya perlu bertahan. Jangan takut, kita pasti menang. Ini baru putriku, hebat. Terima kasih, ini sih gampang. Kita tak bisa bertahan di sini yang mulia. Jumlah mereka terlalu banyak. Sebentar, kita bertahan dulu. Ayo, gimana kalian? Kasihan sekali. Shadow Master, kamu tidak akan berhasil. Oh, menurutmu begitu? Lalu siapa yang akan hentikan aku? Anakku. Anakmu sudah tiada. Aku minta maaf. Tidak, dia tidak. Pedalpop, anakku masih hidup. Aku tahu. Kalian semuanya bodoh. Kita diserang. Pedalpop ada di sini. Dia memimpin bala tentara singa menuju istana. Apa? Harusnya dia. Tiada. Kamu jelas salah besar, Shadow Master. Rex, tongkatnya berikan padaku. Kau burung hantu, jangan bohong. Bagaimana tongkat rusak ini bisa satukan es krim? Tidak tahu. Yang ku tahu tongkat itu bisa satukan es krim. Tanpanya kekuatannya tidak terkendali. Tak terkendali. Ini berita bagus. Tongkat ini tidak berguna. Aku tidak butuh kayu tua ini.
Kekuatanku tak akan terkalahkan. Jangan! Itu bodoh! Kau akan hancurkan semua! Rex, pegang. Tentu, tuanku. Oh tidak, ya ampun. Kita harus pergi dari sini ke tempat yang jauh. Mengeluarkan kekuatan es krim tanpa tongkat singa bisa menghancurkan segalanya. Segalanya? Maksudmu istana? Bukan, tapi semuanya. Yang mulia, kita harus mundur sebelum terlambat. Sebentar lagi. Itu mereka, bantu datang. Menuju istana. Pasukan gajah, serang! Kayaknya bakal seru nih, Jal. Kita lihat. Oh tidak, kita tak bisa lawan mereka. Ada kejutan terakhir. Yuk, siap. Ayo, ayo, ayo. Itu seperti Phoenix. Aku menyelesaikan Phoenix, ayah. Aku menemukan bukumu. Oh, Leona. Aku bangga padamu. Tapi, siapa yang bawa? Tenang, mereka ahlinya. Sudah waktunya, Leona. Ayo. Pergilah, anakku. Kau memang putri yang sangat kubanggakan. Leona, shh, huh? Bob, syukur kau selamat. Bunda, anakku, kau sudah besar. Master mencoba mengeluarkan kekuatan es krim. Hentikan dia sekarang. Tunggu, anakku. Kamulah raja sebenarnya. Tongkat ini punya ayahmu. Tapi ini patah. Apa masih bisa dipakai? Hanya seorang raja yang mampu gunakan tongkat ini. Hah? Dan hanya dengan ini, kamu bisa kalahkan Shadow Master. Aku masih hidup. Kau
kau selamatkan aku lagi, Pedal Pop. Dasar bodoh. Mundur! Kuperintahkan menyerah. Kalian terlambat. Kerajaan milikku sekarang. Dan Shadow Master sudah sangat kuat. Kalian akan tunduk dan patuh padaku. Oh, sebaiknya jaga mulut kamu. Kau coba melawanku, kau tidak akan bisa menang. Aku ini rajamu. Berlutut sekarang. Raja? Kamu bukan raja dan tidak akan pernah. Kamu itu pengkhianat. Gadis gak sopan. Rasain tuh pembalasannya. Oke, Profesor. Aku akan coba. Monster ini besar juga ya. Sekarang! Pidi, Bob! Pidi, Bob! Awas! Monster jelek! Profesor, mundur! Profesor! Profesor! Ingat, Pedal Pop. Hanya ada satu hati singa di dalam sini. Selamanya. Yeah!
Anakku. Anakku yang sangat hebat. Kau berhasil, Vanderpump. Maksudku, yang mulia. Anakku sayang, rakyatmu sudah menunggu. Rakyatku, kejahatan telah ditaklukkan. Itu terjadi karena keberanian kalian. Jadi, ini kerajaan kalian. Dari manapun asal kalian, aku merasa terhormat melayani kalian sebagai raja. Sambutlah Raja Vanderpump.